Ini serius toh? Serius. Lalu ya. Sana boleh, Cak? Susah nih, Cak. Gimana dong diganti? Nah, gini nih. Ini sini. Aturan ya tuh. Segini paling 2 bulan. Hai, terima kasih sudah setia nonton terus Dahkim Channel, dan kita punya komitmen dari dulu untuk selalu memberikan teks di setiap videonya, dan sekarang lebih lengkap lagi, selain teks bahasa Indonesia, kita pun memberikan subtitle bahasa Inggris. Please enjoy. Wow, jadi akan bagus dari dalam, bagus dari atas juga dari luar. Guys, ini ya finishing itu detailing seperti ini tuh, apalagi ini apa buat ngerapi gini banget itu tuh agak ngeselin, lama banget, tapi justru ini yang paling penting. Ini lihat, kemarin kan gue protes mengenai ini kok sambungannya kelihatan, kita pakai teknik seperti ini, kemarin sudah dibahas sih, ini seperti akar-akar gitu ya, ini sambungannya tertutupi. Dan gue dikasih tugas sama Cak tadi, Cak nyuruh aku sikat-sikat buat apa sih? Sini Cak. Ini lo, kan ada bekas serbu. Ini sambungannya kita kasih lem, terus kasih serbu ini. Ya, itu ini. Kita di lem lagi kan masih kelihatan. Di sikatin gini. Teksturnya, kalau gini kan sama. Jadi sambungan-sambungan biar jadi tersamakan, misalnya ini nih, ini ya. Ya. Ini disambung. Ayo, yang ini. Ya, ini. Gini. Ini lo. Takut pakai tenaga. Takut. Oh iya. Oh. Kan? Urat, jadi ada urat baru ini. Oh, karena jadi uratnya tuh nyambungin ini. Ya. Oke. Tadi gue pelan-pelan takutnya rusak. Oh, gini. Kalian sama bawahnya tolong dicikat. Oke. Oh ya, ya Mas Mangga. Bawahnya sikat sekalian ya. Kita sekarang ke Mas Yoyo. Mas Yoyo lagi ngapain? Potongan ya, yang nggak mau ada potongan yang ayat terlalu tajam gitu. Jadi kan, lihat guys, ini tuh kan ini kayu emang potongan banget nih. Nah, biar kelihatan udah lama terkikis gitu ya. Jadi diapain, di amplas, dia poles. Coba kayak gini. Ah, jadi ini tuh nggak patah, nggak alami tuh, kayak ini. Gila ya, ini satu demi satu dari kayu-kayu itu dibikin dalam itu. Yang patahan-patahan itu semuanya diituin. Yang bekas patahan. Jadi selain indahnya dapat, juga tidak membahayakan si ikan-ikannya, karena kalau tajam bisa melukai ikan, apalagi kalau ikan itu dalam kondisi cepat sekali. Kayak gini nih, kayak misalnya ini. Tuh. Jadi gini tuh. Oke, ini Mas Yoyo. Kita cari Mas Wendy sama Mas Dama tuh di sana. Kalian lagi pada ngapain? Kalau ngapain lu berdua berpojokan? Lagi mojokan. Enggak kelihatan. Ini ngapain? Istilah kerennya reinforce, memperkuat. Jadi kan udah dilem atau udah di cable piece, kita skrup lagi, tutup lagi pakai tadi pasir gayanya Cherry Ratio sama Cak Yoyo. Nanti kabel tis ini kita potong semua. Oh, jadi si kabel aku tunjukin maaf pakai ini. Ini kabel tis seperti ini, maaf ya. Kabel tis ini tuh kirain gue tuh akan selamanya aja gitu. Jadi ini buat sementara. Kemudian akhirnya ditambah di skru, terus ditutup lagi bareng sama tadi serbuk kayu tadi. Ya. Dan ini akan diputusin. Walaupun nggak kelihatan, kita semuanya perfect. Walaupun padahal ini di sudut ya, ini di sudut. Ini bisa aja orang nggak lihat, karena lihat di belakang sana siapa mau lihat sih? Ih gila loh. Dan ini di bagian ini tuh banyak sekali sambungan sebetulnya. Banyak sekali sambungan, dan tugas mereka adalah mengkamuflasekan sambungan tersebut supaya tidak terlihat ya. Jadi seperti kayu-kayu utuh alami. Wow. Di sini di bawah detailing, di atas juga. Cak lagi apa, Cak?
detailing, ranting. Hah? Ranting untuk palisnya. Oh iya. Jadi ini kan yang dasarnya sudah tuh yang besarnya. Nah ini tinggal ranting-rantingnya. Ini yang dilakukan di bawah kemarin, tapi ini baru dilakukan di atas. Apa? Yang mana? Sini sini sini. Wow. Lihat nih. Ranting yang dipilih tuh. Terus ya. Ini buat dipasang di. Coba kita lihat. Keren ya. Cak, malam ini beneran bisa di langsung pasang tanaman? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya? Siap. Oke. Okay. Oke, guys. Malam ini akan malam yang sangat berat. Ini bener silent, semuanya konsentrasi, fokus, dan moodnya lagi heboh banget. Lagi membara. Dodi datang ya, pagi sekali. Bawa bunganya. Kita lihat. Cak Dodi bawa apa ini? Let's go. Iko apa? Ini istilahnya kalen. Hah? Oh, colon. Kalen. Ini buat apaan? Jadi ini nanti dipakai diisi sama aquatera, kemudian nanti diikutin ke dia akan bisa nyimpen media tanam sekaligus melembapin. Oh, jadi di akhirnya di batang-batang itu pun nanti akan tumbuh. Betul. Oh, ini rahasianya. Ada di mana? Ada di dada kiri. Aquajaya. 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 Oke. Okay. Oh, ini aquateranya. Oke okay, ya. Kita akan belajar bagaimana membuat media tanam untuk paludarium. Ini aquascape juga bisa juga? Bisa. Oke, okay, oke. Okay. Ya, Aquajaya ya. Ini hal yang belum pernah gue bahas sebelumnya nih. Ini dengan Agus dan Ami. Agus dan Ami ini kembar, guys. Kembar. Kembar ditato. Tapi beda. Ini dari tim Aquajaya ya. Iya. Iya. Nah, ini kita mau masuk ke planting buat palut di atas. Ini kayak polyester gini. Terus dimasukkan ini nih, dimasukkan ini nih. Ini adalah aquateranya. Ini media tanam. Dimasukkan ke situ aja gitu. Iya. Colok-colok. Colok. Terus sampai penuh. Padat dia sampai penuh. Ini tuh bisa bertahan berapa lama? Maksudnya kan ini tanamnya nggak harus diganti-ganti dalam waktu tertentu atau bisa selamanya? Bisa selamanya. Bisa selamanya? Iya. Oke. Okay. Jadi kalau misal kita pelihara ikan itu sama dengan pelihara air, air bagus, ikan sehat, tapi kalau tanaman itu adalah media tanamnya itu harus bagus sekali. Cak, sini Cak. Cadot. Ini harus padat. Nah, itu selama terisi dan selama sudah cukup ada empuk-empuknya, karena dia kan media nanti akarnya itu akan masuk ke pori-pori ini tuh. Nah, setelah dia akan mengembang dengan sendirinya, dan ini kalau sudah nanti kena air, dia ukurannya juga akan membesar. Karena dia, kenapa palut itu harus banyak media airnya, maksudnya karena ini nanti kan tanamannya ada di pinggir-pinggiran kayu tuh, Kang. Iya, iya, iya. Kayak lumutnya, ataupun mosnya, ataupun pakis ambonnya. Nah, mereka kan butuh air. Nah, supaya tidak terlalu basah, tapi juga tidak terlalu kering, cukup. Makanya kita bikin seperti ini. Kalau terlalu basah juga akan busuk juga. Betul. Oke, oke. Jadi, cukup lah. Nggak boleh kering juga? Nggak boleh kering. Makanya udah dipasang juga misting sama tim aquagrafi juga? Betul sekali. Oke, 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 oke. Ini bahannya apa sih? Kau bikin sendiri bisa nggak sebetulnya? Bisa dong. Itu dibikin dari polyester double. Kain polyester double biasanya yang dipakai kalau Kang Irfan pakai jaket yang tebal. Iya, iya, iya. Itu bahan dalamnya furingnya pakai ini. Oh, ini bikin gini panjang-panjang gini aja. Betul. Itu nemu ini dari mana sih? Maksudnya sistem seperti ini? Coba-coba.
coba-coba. Jadi banyak dulu yang udah pernah kita coba, media-media apa aja, mulai dari yang pertama tisu tuh. Cuman tisu kan ada lifespan-nya kan. Iya, iya. Nah, biasanya juga kalau ketarik begini dia langsung mulai koyak. Iya, koyak gitu. Nah, kemudian kita coba pakai kain, tapi kok enggak representatif gitu. Akhirnya kita coba cari apa ya yang berongga, bisa masuk akar cepat, kemudian dia tetap bisa nyimpen air, kita combine dua produk jadi satu. Pantesan Cak Dot ini sebut Bapak Aquascape Indonesia ya, karena dia banyak pengalaman, banyak coba-coba, tapi jadi menjadi standar. Bahkan mungkin internasional juga pada ngikutin, bisa jadi. Sekarang mereka bentuknya seperti ini juga, tapi aku nggak tahu medianya dia pakai apa. Ini kata Cak Dot, ini tuh trik yang belum pernah dipublish dimanapun. Jadi ini rahasia, tapi gue udah minta izin, boleh di-share. Jadi ayo semangat bikin aquascape. Kita bungkus ataupun kita berikan media tanam yang kita bungkus sama kolon tadi itu akan jelas lembab ataupun menyimpan air yang cukup, memiliki retensi air yang cukup. Nih, aquagraphy Dama ini dari DRY jadi. Tapi ini Dama berkarya di lightingnya juga. Kan gue pesen pengen ada cahaya matahari kencang gitu. Ini lightingnya agak beda nih, jadi bener-bener menyorot akan ke arah tengah sana ya. Dan dipasangnya di sini. Jadi kita lagi ngapain supaya cahayanya nanti biasanya pecah-pecah, nggak satu sorot gitu doang. Cuman cahaya mataharinya nggak nembak ke kaca supaya orang motonya enak. Terus si Dama itu pengen bikin cahayanya terpaannya kena ke kayu, nanti shadownya ke bawah nyebar jadinya. Lampunya di sebelah mana kira-kira? Atau bebas? Sorotannya ke sana? Pokoknya bebas, tapi arah sorotannya kira-kira dari Dama ke arah luar. Ini sih kayaknya. Kalau dari arah Dama ke arah lu sih udah pasti tembus ke kaca. Kalau mau arahnya Dama turun 15 derajat ke arah tengahnya kayu. Ini serius toh? Serius. Dulu ya. Mumpung ada tukang lem. Jadi ini udah jadi, ini udah jadi. Ini sini bisa. Nanti kalau udah terus dikasih nemtek di depan hakim. Nah. Aku seninya tinggi loh, Mas. Kalau ditantang gini sih tinggi dalam bidang lain. Dekat, depan hakim, bisa dekat-dekat di rumahnya sendiri, gara-gara happy ratio. Iya, yeah, depan para juara dunia, mulutnya suka kurang ajar. Sana boleh, Cak? Nonton. Susah nih, Cak. Makanya liatnya kayak enak ya? Jangan. Jangan ya? Sekarang sini aja nih. Eh? Ini bisa.
Juntayan manja. Jadi lurus sampai dari itu. Coba deh kalau pacet malah kalau di sini kan bodoh ya. Kayak tas nanggo kat. Harus enggak ada kat kat. Capek. Enggak belum semenit lagi. Jangan menutupi kan awal letter. Orang yang pertama sama menengah. Ya udah kita skrup. Nah gini nih, ini mix sini, mix sini, tutup sini. Nih pas. Ini kan agak lurus. Lebih banyak sekali. Kenapa kok ini sendiri yang lebuannya? Biar menjadi itu. Kalau kena angin kan kena angin semua. Kenapa kok ini sendirian? Karena ini rambut lurus, ini rambut keriting. Susah, nggak bisa ya, nggak bisa. Ya. Lebih suka di sini ya. Ingat deh. Benar kan? Iya, benar. Pas lo, saya jelek kayak itu aja. Jangan takut. Ini center point banget loh, ini di tengah-tengah banget loh. Ntar sepanjang umur gue ngeliat ini kesini terus karena itu karya gue. Ini gue kasih nemtek kan? Kasih nemtek nanti. Bener, ini. Weh guys, dan karena gue sudah bisa menjadi aqua escaper, sejajar dengan para juara dunia, maka tim ini gue kasih nama Scavengers. Scavengers. Karena semua jagoan disatukan dalam satu panggung. Itu adalah ide dari Om Wendy. Bukan Scavenger kan? Bukan. Scavenger kan? Itu pemulung. Jangan bukan sampai salah. Bukan Scavenger. Scavenger pemulung. Scavenger. Ini logonya kan? Itu logo. Udah. Masuk. Cocok kan? Oke. Jadi deal ya, Scavengers ya? Gua akan berat sekarang. Oke guys, berarti malam hari ini Mam Satu Suro alhamdulillah ini bersatu para jagoan aquascape, para juara dunia yang susah sekali dikumpulkan karena mereka ini pertama kali berkolaborasi dalam satu karya, satu project. Ini sulit loh, sulit sekali karena masing-masing punya selera, masing-masing punya ego. Tapi mereka benar-benar menekan itu semua menjadi karya yang luar biasa. Ini dia kami, Scavengers. Oke, tunggu kaosnya dari Harry Rasio. Ditodong dagangan lagi. Bikin Scavengers. Kalau tim bayar. Oke, Scavengers. Guys, gue Scavengers. Kenapa Scavengers? Scavengers. Kita lihat dulu biar gak berat. Bentar. Pakai stopwatch. Enggak apa-apa, pas Kang Irfan tidur kita buka. Oh, di situ ngilangin itu loh, nanti pas ngeliat kita dari depan. Kan harusnya begini kayunya kan? Iya. Benar ini jadi gitu, ini harusnya balik ya? Iya. Gimana dong diganti? Hah? Enggak apa-apa. Masuk. Jangan gitu. Dapat diri suaranya beda. Iya loh. Itu gede soalnya kalau kecil amat. Gak imbang. Segede kayunya. Guys, gantar. Tapi gak apa-apa deh, cabut lagi deh. Bener nih cabut ya? Iya. Soalnya besar kecil kayunya beda. Nanti jadi dipnya yang di belakang itu. Oh, berarti kita pindah ke tempat yang atas tadi, Kak? Okay. Nah, kalau kalau lem nempel di kulit gimana caranya? Nanti bilas air, gak hilang. Beneran lu? Yang penting mandi pagi bersih. Gue megang mikrofon gini loh. Ntar kok cacat gimana loh? Nempel. Lah. Cabut. Ya Allah dicabut kan. Entar itu kabel itu dulu. Ya. Jadi guys. Susah kan? Jadi ini errornya juga luar biasa. Ya, ini bonggolan dulu nyambung. Ini mau ikut kita proyek kan? Enggak terdetek. Scavenger. Satu jam. One hour later. Segini paling 2 bulan. Bisa, Cak. Ini enggak usah pakai itu juga nih, udah jadi ini. Nah, situ cocok. Pas. Nah, pas. Nah, sini kan titiknya benar kan? Iya, Kak. Yes. Salah? Benar. Benar. Kenapa pas gue nge-set terus tiba-tiba hujan?
barokah. Atau itu memang salah. Jangan kedekat dan dicium. Itu doang. Ini doang. Thumbnail ini bagus, hasil kerja gue. Tapi itu bukan satu batang. Tapi ini kita, kalau enggak ada ini. Kita akuin kok kan? Kita akuin kerjanya Kang Ivan satu batang situ. Iyalah. Padahal ntar kalau nggak kena air nggak kelihatan. Bener. Udah. Oke. Keren nih. Escape Ventures. Planting tanaman palut. Hari ini insya Allah kita kelarin semua yang di atas sehingga besok bisa isi air.